panduan menjadi mitra jujur. Halo mitra Grab, Grab memiliki misi untuk menghubungkan banyak orang. Dan untuk mencapai misi tersebut, kita harus bekerja sama untuk menyediakan transportasi yang aman, mudah diakses semua masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidup dan memperkuat kemitraan. Namun sayangnya, masih ada teman-teman kita yang belum jujur. Menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi, ataupun menyelesaikan pekerjaan tanpa menjemput penumpang, dengan harapan mendapatkan lebih banyak penghasilan. Faktanya, selain mengganggu dan merugikan sistem Grab, penggunaan perangkat modifikasi dapat merugikan mitra yang jujur dan menaati peraturan, menghambat alokasi pekerjaan secara merata, dan bahkan mengganggu privasi Anda. Padahal, mereka yang jujur dan menaati peraturan memiliki niat bekerja yang sama seperti Anda, yaitu menafkahi keluarga. Konsekuensi apabila Anda melanggar adalah sulitnya mendapatkan order, penalti berupa pemotongan saldo, sampai dengan pemutusan kemitraan dengan Grab. Apabila Anda telah memodifikasi perangkat Anda, silakan lakukan hal-hal berikut. Pertama, lihat tutorial online untuk mengembalikan pengaturan perangkat Anda. Apabila tidak bisa, minta ke toko tempat Anda membeli. Terakhir, gunakan perangkat lain yang tidak dimodifikasi. Grab dapat mendeteksi segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh mitra dan menanggapi hal ini dengan sangat serius.